Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan bayangan putih berjalan, hingga penampakan yang diduga wewe gombel. Yang telah saya siapkan menjadi 5 penampakan hantu terjelas yang berhasil terekam kamera. Buka. Pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba ini apa? 5. Bayangan putih. Video menyeramkan ini diunggah oleh channel YouTube yang bernama Tisi Balinger, yang pada saat itu ia pergi ke suatu tempat yang konon adalah bekas peperangan pada zaman dahulu. Nah, di sini ia menaruh kameranya, dan setelah ia kembali dan melihat hasil videonya, ada sesuatu yang berhasil terekam. Jika kita perhatikan dengan teliti, di sana ada penampakan bayangan putih seperti seseorang yang terlihat berjalan, lalu perlahan ia menghilang. Penampakan sosok itu terlihat berkali-kali, seperti halnya segerombolan orang yang sedang berjalan. Jika menurut kalian, apakah benar penampakan ini adalah hantu? Sosok mengintip. Video menyeramkan ini direkam oleh seorang wanita dari dalam mobil. Yang kejadian itu terlihat pada malam hari. Saat itu ia berhenti dan melihat ada yang aneh dari rumah yang berada di seberangnya. Penampakan ini berhasil ia rekam menggunakan ponselnya. Coba perhatikan. Buka. Pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba ini apa? Seperti yang bisa kita lihat, ada penampakan sosok aneh yang nampak seperti seorang wanita. Wajahnya terlihat sangat pucat, rambutnya panjang terurai, dan ia sedang berdiri mengintip dari pagar rumah itu. Entah apa yang ia lakukan di sana. Apakah itu memang hantu atau hanya orang? Beri pendapat kalian. Buka. Pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba ini apa? 3. Melintas di balik jendela. Video kali ini diunggah di TikTok, yang direkam oleh seorang wanita. Ia merekam temannya yang sedang asyik mencatok rambut. Nah, tanpa ia sadari, ternyata di balik jendela rumah itu terlihat dengan sangat jelas ada sosok putih yang melintas. Malam, ya semalam-malam merbaca tok cie, entah bagaya pasapa cie. Setengah malam, ya semalam-malam merbaca tok cie, entah bagaya pasapa cie. Seperti apa yang kalian lihat, ada penampakan sosok berpakaian putih berjalan dengan sangat cepat. Jika diperhatikan, sekilas sosok ini mirip seperti kuntilanak. Dan jika menurut kalian, apakah benar penampakan ini adalah kuntilanak atau sesuatu yang lain yang kebetulan melintas dan tertangkap kamera? Malam, ya semalam-malam merbaca tok cie, entah bagaya pasapa cie. Setengah malam, ya semalam-malam merbaca tok cie, entah bagaya pasapa cie. 2. Di atas pohon.
Kejadian aneh ini diunggah oleh akun YouTube dengan nama channel Friends Rico. Channel tersebut bukanlah berisikan tentang hal menyeramkan, tapi di sini ada salah satu videonya yang cukup menyeramkan untuk ditonton. Coba kalian perhatikan. Bisa kita lihat di atas pohon itu, ada penampakan sosok seperti seorang wanita yang sedang berdiri di atas pohon itu sambil terlihat ia sedang melakukan beberapa gerakan aneh. Nah, dikatakan ini merupakan sosok penyihir yang sedang melakukan sesuatu. Kalau menurut kalian bagaimana? Satu, Wewe Gombel. Video menyeramkan kali ini diunggah oleh seorang YouTuber dengan nama channel Carol Inoviani. Kali ini ia pergi ke dalam hutan mengantarkan seorang anak perempuan untuk bertemu dengan ibunya. Namun di sini ternyata ibu yang dimaksud oleh anak itu adalah sebagai berikut. Seorang ibu yang disini, bahkan mengasuhnya sehingga dia tunggu menjadi seorang gadis yang baik di lingkungannya. Kenapa kamu kasihan? Ya, dia memang setahu saya dia memang seperti dikucilkan oleh teman-temannya. Mungkin karena dia punya seorang bibi yang disayangi, bahkan mengasuhnya sehingga dia tumbuh menjadi seorang gadis yang baik di lingkungannya. Kenapa kamu kasihan? Ya, dia memang setahu saya dia memang seperti dikucilkan oleh teman-temannya. Mungkin karena dia punya kekurangan. Bisa kita lihat, ternyata sosok itu merupakan Wewe Gombel. Dan jika kita lihat wajahnya yang sangat mengerikan, berpakaian putih dan berlumuran darah. Terlihat anak itu juga terasa sangat dekat dengan sosok itu, layaknya seperti seorang ibu. Dan terlihat juga sosok menyeramkan ini sangat menyayangi anak itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian bisa langsung tonton full videonya di YouTube channel Carol Inoviani. Yang baik di lingkungannya. Kenapa kamu kasihan? Ya, dia memang setahu saya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.